Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semuanya dari Pak D TV. Kita kali ini akan membahas tentang aplikasi penghasil saldo Dana. Ini kita awal saja sudah ditunjukkan penarikan. Penarikan ada Dana, PayPal, PicPay, OVO, Coinbase, Mercado Pago. Kita coba yang menu menerjemahkan. Ini untuk menerjemahkan. Kalau misal kita klik Love, kita klik menerjemahkan. Kita dapat poin. Oh, ini bahasa Indonesia ke Inggris ini. Nah, caranya cukup gampang. Ini untuk bermain game. Ini cara mendapatkan poinnya, ada jackpot keberuntungan. Klik permainan. Penarikan, kita ke permainan. Ini permainan, setelah kita memainkan kita akan mendapatkan poin. Kita klik lotre ini kita dapat 2 kali putaran bonus setiap hari seperti ini. Nah, ini kita mengumpulkan 100 dengan gambar seperti ini. Kita coba ke menarik. Ini terlalu tinggi. Saya kalau terlalu tinggi itu agak ragu untuk penarikan dan mengumpulkan. Karena begini, kita itu mengumpulkan poin, sedangkan poin tinggi-tinggi. Kita tidak tahu aplikasi ini scam atau membayar. Jadi setiap kali ada aplikasi baru itu saya pasti ngecek pertama kali, yaitu penarikan. Kalau penarikan kecil saya teruskan, kalau penarikan besar, minimal besar itu banyakkan saya tinggalkan. Karena logikanya begitu. Kita mengumpulkan poin itu banyak, sedangkan kita tidak tahu apakah membayar atau tidak. Itu sedikit informasi dari saya, semoga bermanfaat.
Jadi karena ini penarikannya minimal terlalu tinggi, saya tidak berani meneruskan. Mungkin ini saya gunakan untuk translate dan masih saya gunakan. Untuk poin tidak saya kejar dan hanya untuk menggunakan aplikasinya sebagai translate saja. Oke, sekian dulu dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan dan salam kenal. Semoga bermanfaat tentang review aplikasi ini. Dan jika ada pertanyaan, silakan bertanya ke kolom komentar YouTube Pak D TV. Dan jangan lupa like, subscribe Pak D TV. Salam kenal dan terima kasih. Saya akhiri. Wassalam.